di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan sejebruk, tidak ada tanda. Banyak sekali penipuan saat ibadah haji. Inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage, thousands of Quran. They are blocking the sewage. Saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Basari. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja. Pada hari ini, saudaraku, saya mau bahas ataupun bagikan pada kita video cuplikan bagaimana kita mendengar dan melihat selama ini bahwa kota suci, yaitu kota dari agama tetangga kita, ya tentunya agama muslim, saudara-saudara. Kota itu adalah kota yang dikenal dengan kota suci, yang mana dari berbagai bangsa datang untuk pergi ke sana karena mereka menganggap itu suci, saudara-saudara, ya. Yang mana tempat ini kita tahu sebelumnya seharusnya tempat ini adalah tempat yang beribadah, ya, tempat untuk memuji Tuhan, memuji Allah yang hidup. Tetapi pada kenyataannya bukanlah demikian lagi, saudaraku, ya. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan sejebruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 3 sahabat. Salah satu pernyataan beliau yang mengatakan Indonesia adalah tanah suci membuat banyak muslim itu marah sehingga mendemo Al-Zaytun dan ingin menutup Al-Zaytun, bahkan ingin supaya Bapak Panji Gumilang dipenjarakan. Sekarang kita melihat bagaimana tanggapan seorang muslimah. Beginilah sisi gelap daripada Arab Saudi, kiblat saudara muslim dan kiblat orang Islam seluruh dunia. Inilah sisi gelap kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali situs Islam yang dihancurkan. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 85% situs Islam penting di Mekah dihancurkan. Yang ketiga, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh penduduk setempat. Yang keempat adalah modernisasi yang kelewat batas. Ada beberapa orang yang mengatakan jika modernisasi di kota Mekah membuat banyak sekali perubahan. Lambat laun orang-orang tak akan melihat kota Mekah sebagai kota suci lagi, tetapi kota hiburan. Kelima, banyak sekali perjudian yang terjadi di kota Mekah yang sudah modern. Nah, bayangkan kota yang seharusnya menjadi tempat suci bagi umat Islam telah diubah menjadi kota yang sangat mengerikan. Karena modernisasi sekarang kota Mekah telah mendapatkan julukan, yaitu Las Vegasnya kawasan Jazirah. Nah, baru saja kita melihat cuplikannya, ya saudara-saudara. Ya, itulah tanah suci, yaitu tanah yang dikenal dengan tanah suci, ya. Sehingga banyak orang datang dari berbagai bangsa menghabiskan uang, ya, ke sana karena mereka menganggap tanah itu adalah tanah yang suci. Ya, oke, untuk itu saudara-saudara, kita menghargainya, ya. Tetapi saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen bersyukur, ya, bahwa kita tidak punya yang namanya tanah suci di bumi ini. Ya, mungkin ada orang beranggapan Israel itu kan tanah suci. Iya, betul. Tetapi perlu kita ketahui, Israel adalah tanah perjanjian. Tanah suci yang sesungguhnya adalah ada di surga, ya. Yang mana tanah suci itu, saudaraku, adalah di situ Allah sendiri berdiam, yaitu di surga. Itulah tanah suci. Sehingga saudaraku kasih Tuhan, memang Apa yang pernah dipijak oleh Tuhan, tanah itu akan menjadi suci. Betul, saudaraku. Tetapi bagi kita orang Kristen, ya, tanah suci yang sesungguhnya bukanlah Israel. Israel adalah tanah perjanjian. Apakah tanah suci? Tanah suci adalah surga sendiri. Surga yang Tuhan janjikan. Yang mana kita tahu, orang-orang yang bisa sampai ke surga adalah hanyalah orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang jahat, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya, orang-orang yang melawan Tuhan, ya, tentunya mereka tidak akan bisa sampai memijakkan kaki mereka ke tanah suci, yaitu surga sendiri. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kita punya tanah suci, yaitu Yesus sendiri. Ya, kita pergi ke sana, saudaraku, tidak dengan memakai uang, ya, tidak memakai jabatan. Tetapi kita pergi ke sana hanya lewat mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah tanah suci yang kita nantikan, di mana kelak kita akan sampai ke tanah suci itu. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yaitu ke surga, kalau tidak melalui aku." Jadi Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita, saudara-saudara. Yesuslah yang menjadi contoh bagi kita. Yang mana teladan yang kita teladani, Yesus sendiri yang akan membawa kita ke tanah suci, yaitu surga, tidak bercacat celah. Alkitab mengatakan tidak ada noda, tidak ada dosa di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak akan pernah kecewa, dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena mungkin ada orang beranggap rupanya begini, seperti yang kita lihat, ya. Kita pikir tempat itu adalah tanah suci, seharusnya dijadikan tempat beribadah, tetapi yang ada, ya, dilakukan di situ, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, saudara-saudara. Itu sebab orang Kristen kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itulah tanah yang kita nantikan. Ya, nggak apa-apa kalau memang saudara mau pergi ke Israel, ya, untuk mengenang, mengingat tentang bagaimana Tuhan datang ke Israel, lahir di Bethlehem, ya, nggak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan untuk mengingatkan kita kembali. Tetapi perlu kita ketahui, itu hanyalah tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan. Tapi kalau tanah suci sesungguhnya ada di surga. Mari nantikan, kalau kita mau sampai ke sana, kenallah Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, saudaraku, ya. Puji Tuhan, saya Pendeta Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.